Percayakah anda dengan kursus hanya 10 hari di HRSB Training, anda berpotensi menerima peluang pekerjaan dengan gaji RM 6,000 ringgit ke atas. Jom kita tengok kursus-kursus unik yang mereka tawarkan. Memang power, weh. Jika anda berminat dengan bidang oil and gas, pekerjaan berkaitan pembinaan dan juga penggunaan jentera forklift, inilah masanya untuk anda mendapatkan sijil-sijil berkaitan sekaligus membolehkan anda bekerja di sektor yang anda minati dengan gaji yang lumayan. Scaffolding Inspector daripada gaji RM6,000 hingga ke RM10,000. Manakala Site Safety Supervisor gajinya daripada RM6,000 ke atas, atau Advanced Level Scaffolder yang gajinya daripada RM4,000 hingga ke RM6,000. Segala ini, segala pekerjaan ini anda dapat takluki dengan kursus hanya 8 hari ke 10 hari sahaja. Memang best HRSB Training. Best. Bagi keselesaan semua peserta kursus, HRSB Training menyediakan ruang praktikal berbumbung dan terbuka. Dua unit dorm berhawa dingin siap dengan mesin basuh, TV dan pantry, 4 bilik berhawa dingin, simulator ruang terkurung, tempat makan yang selesa, surau untuk yang beragama Islam menunaikan kewajipan serta pelbagai lagi kemudahan. Terdapat 8 kursus yang ditawarkan dengan yuran yang sangat berpatutan. Pengambilan peserta setiap bulan membolehkan anda menyertai kursus bila-bila masa sepanjang tahun. Bagi mana-mana peserta yang menghadiri kursus latihan dengan HRSB, tak perlu risau kerana sijil mereka diperakui oleh pelbagai pihak tanpa ragu-ragu. Berpengalaman 15 tahun dalam latihan kemahiran, peserta akan dilatih dengan tenaga pengajar yang mahir dan berpengalaman tinggi bagi memastikan setiap pelajar yang keluar dari HRSB Training yakin untuk mendapat peluang pekerjaan yang lumayan dan boleh membina masa depan yang lebih cemerlang. Bill Gates pernah berpesan, "If you born poor, it's not your fault. But if you die poor, it's your fault." Jangan lengah-lengah. Daftarkan diri anda sekarang di HRSB Training. HRSB Terbaik! Like, komen dan share Facebook page kami yang tertera kat bawah ni. Dan guys, kalau korang nak komen, komen je puas-puas. Ya, bincangkan benda ni. Sebab kali ni kita orang bawa konten yang memang sangat best. Dan kita orang harap korang dapat sesuatu daripada benda ni. Sebab kita orang nak bagi yang terbaik. Alright. Yeah, so I want to tell you all guys, please jangan jadi babi. Sebab babi dia suka makan tahi dan sondol tahi dia sendiri. Jadilah macam lebah. Dia suka hinggap bunga dan menarik yang manis saja daripada bunga. Jadilah lebah dan tariklah yang manis daripada manfaat video-video kami. Please, we love you. Dan jangan lupa singgah Facebook dan IG saya sekali, Hajar dan Rich Man. Love you guys. Kaya.